Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman bonsai. Jumpa lagi bersama saya Bonsai Sulteng. Kali ini saya akan melakukan proses penguatan pada bahan bonsai saya yang ini dia bergaya grouping. Saya akan melakukan proses penguatan. Oke, untuk itu sobat bonsai, untuk melakukan proses penguatan, saya sudah sediakan alat-alat. Untuk alat yang saya gunakan, alat sederhana. Pertama ada gunting. Ini dia. Kemudian tang. Catok biasa ya, teman-teman. Ini bukan catok bonsai, tapi ini bisa dibuat motong kawat. Untuk kawat ya teman-teman, saya menggunakan kawat listrik karena di tempat saya sangat susah untuk mendapatkan kawat bonsai, jadi saya menggunakan alternatif dengan kawat listrik. Saya tidak tahu ini ukuran berapa antara dua kawat listrik ini. Oke teman-teman yang baru nonton, jangan lupa ya di like, share, dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja saya lakukan proses penguatan pada bahan bonsai yang berbentuk grouping, dan ini sudah ditanam selama 1 bulan 3 minggu. Untuk media yang saya pakai yaitu full tanah, tidak campur pasir ya teman-teman. Oke, langsung saja saya lakukan proses penguatan. Oke sobat bonsai, jika ada kesalahan dalam melakukan proses penguatan, tolong di komen ya. Untuk para senior, tolong dibantu berikan komentarnya di kolom komentar. Oke, karena saya masih bonsai pemula, jadi saya masih dalam tahap pembelajaran. Oke. Nah ini sobat bonsai, untuk sebagian saya sudah pruning, tinggal sebagiannya lagi yang belum saya pruning biar proses pengambilan videonya cepat ya. Kenapa saya lakukan proses pruning? Proses pruning yaitu biar saya bisa melihat ranting mana yang akan saya pakai dan ranting mana yang saya tidak pakai dan saya akan buang.
Nah, ini dia kan. Sudah selesai saya lakukan proses pruning, tinggal saya lanjut di proses penguatan. Dan ada juga yang lain sudah saya kawat. Tapi sebagian yang paling banyak belum saya kawat ya. Oke, langsung saja saya mulai proses pengawatan. Thank you.
sampai sempat usai. Sekian video dari saya. Proses pengawatan para bahan bonsai untuk grooving sudah selesai. Yang baru nonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sekian video dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.